Banyak hal yang dilakukan orang ketika tahun baru. Kau mungkin mengawalinya dengan mata sayu karena mabuk semalaman. Atau mungkin kau bangun dengan biasa-biasa saja. Karena menurutmu tak ada yang spesial di tahun baru. Tahun ini, aku serius melakukan refleksi. Menuliskan target-target kecil. Menuliskan hal-hal yang belum selesai tentang diri, tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang asmara. Menuliskan janji-janji kecil kepada diri sendiri, sembari berbincang.